Magetan yang terkenal dengan panorama indah dan suasana sejuk memiliki banyak spot foto yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satunya wisata Ujung Kulon yang terletak di Pelausan Magetan. Tempatnya yang berada di samping jalan ini membuat pengunjung mudah untuk menemukannya. Spot foto ini memiliki daya tarik dengan menyuguhkan pemandangan alam yang indah dengan latar belakang perbukitan dan juga sawah. Tempat foto yang berada di kaki Gunung Lawu ini selalu menyajikan spot foto unik dan instagramable seperti ayunan, meja terbang, dan juga gardu pandang untuk menarik para pengunjung. Harga tiket yang ditawarkan pun sangat terjangkau, yaitu Rp5.000 untuk memasuki kawasan foto dan dikenakan biaya tambahan Rp5.000 untuk spot foto tertentu. Pengunjung banyak yang datang dari luar daerah maupun daerah sekitar. Sebelumnya namanya siapa, Mbak? Yuli Setiawati. Ulan. Dari mana, Mbak, asalnya? Dari Ponorogo, Bungkal. Kenapa kok milih di sini jauh-jauh dari Ponorogo gitu? Karena penasaran, iya. Tempatnya itu kok menarik gitu. Ya. Kan suka apa ya? Kayak hunting-hunting gitu, ya. Terus cari-cari tempat yang belum pernah dikunjungi gitu. Tempat wisata ini dikembangkan oleh swadaya masyarakat dan pemuda sekitar. Dengan Bapak siapa? Oke, dengan saya Imam selaku ketua di Ujung Kulon ini. Ini mulai dikelolanya kapan, Pak? Mulai buka 2017 pas tahun baru, Januari. Kalau bukanya jam berapa sampai jam berapa? Bukanya jam 8 udah buka sampai jam 5, kadang setengah 6 yang cari sunset sini bisa. Kalau setiap hari itu apa yang rame atau enggak, atau hari-hari tertentu? Cuma weekend, Mbak. Kalau dulu tiap hari rame, tapi sekarang cuma weekend aja yang rame. Kita datang dari sang pencipta dengan kreativitas sehingga bisa berpikir dan menghasilkan karya yang luar biasa. Dari Magetan, Kinanti Binti Barokah, Ikom Media Umpo, melaporkan.